Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan seperti biasa, mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Agak menarik minggu ini apabila pihak Google telah memperkenalkan Android N Developer Preview yang sedia diuji oleh para pembangun. Antara fungsi menarik yang hadir ialah sokongan split screen di samping menambah baik fungsi dos yang kini mampu menjimatkan bateri ketika skrin ditutup. Bersama-sama dengannya, Google turut memperkenalkan program Android Beta yang membolehkan pengguna memuat turun versi pembangunan Android N melalui over the air. Bercakap mengenai Google lagi, mereka telah melancarkan Google AdWords Express yang membolehkan pengguna membuat iklan dengan lebih mudah tanpa melalui proses yang kompleks seperti sebelum ini. Mereka juga turut sama memperkenalkan fungsi destination pada enjin carian Google untuk memudahkan pengguna mendapatkan lebih info mengenai sesuatu lokasi percutian seperti kawasan yang boleh dilawati dan harga hotel yang berdekatan. Minggu ini, Huawei telah melancarkan Mate 8 di Malaysia dengan harga tawaran RM2,099 untuk versi standard dan RM2,399 untuk versi premium. Dari segi spesifikasi, ia hadir dengan skrin 6 inci, chip high silicon Kirin 950, pilihan memori 3 atau 4GB RAM, kamera 16MP, pengimbas cap jari dan membawakan bateri dengan masa bertahan selama 2 hari. Selain itu, mereka juga melancarkan Huawei MediaPad M2 10.0 dengan teknologi audio Harman Kardon Clarify yang bakal dijual bermula RM1,299. Tablet dengan skrin bersaiz 10 inci ini didatangkan dengan chip high silicon Kirin 930, pilihan memori 2 atau 3GB RAM, kamera 13MP dan menyokong stylus M-Pen dengan 2048 titik tekanan. Bersama-sama pelancaran peranti terbaru mereka, Huawei turut mengumumkan Nexus 6P berwarna emas di Malaysia bakal ditawarkan bermula pertengahan Mac ini dengan harga RM2,698. Tambahan lagi, mereka juga telah memperkenalkan jam tangan pintar dengan rekaan feminin untuk pasaran tempatan melalui dua variasi khusus iaitu Huawei Watch Jewel dan Huawei Watch Elegant. Selain Huawei, antara peranti baru yang dilancarkan ialah Ligu Alpha 2 dengan panel sentuhan khas di bahagian belakang yang mana telah dijual pada harga RM449. Pihak Oppo pula telah menawarkan Oppo F1 berwarna merah jambu emas bermula hari ini di Malaysia yang boleh didapati pada harga RM1,128. Pihak Xiaomi minggu ini telah melancarkan Mi Power Bank Pro iaitu sebuah power bank berkapasiti 10,000 mAh yang menyokong sambungan USB Type-C. Sementara itu, pihak Sony pula telah mula memperkenalkan Android 6.0 Marshmallow untuk Xperia Z5, Z4 Tablet, Z3 Plus yang kini membawakan fungsi Now On Tap dan DOS untuk fungsi penjimatan bateri. Pihak Facebook minggu ini telah mengambil alih aplikasi Masquerade yang popular dengan fungsi silih ganti wajah selfie yang mana teknologinya dikatakan bakal digunapakai pada perkhidmatan Facebook Video. Di samping itu, mereka juga telah mengemaskini aplikasi Facebook Messenger untuk Android yang mana kini membawakan antara muka baru berasaskan material design. Pihak Opera pula telah hadir dengan kemaskini Opera Mini untuk Android yang kini membolehkan video ditonton dengan lebih pantas dan menjimatkan data. Selain itu, mereka juga turut hadir dengan fungsi penghalang iklan terbina yang sedia diuji melalui versi pembangunan pada pelayar web Opera untuk desktop. Bagi menutup tirai mingguan aman seminggu ini, aplikasi Waze 4.0 dengan antara muka baru kini telah boleh dimuat turun pengguna Android setelah pengenalan di iOS pada Oktober tahun lalu. Bagi pengguna OnePlus One, pihak Canonical kini telah membolehkan anda mencuba sistem operasi Ubuntu pada peranti ini setelah ditawarkan pada peranti Meizu sebelum ini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!